Alright. Hai, selamat datang ke vlog saya. Hari ini kita ada event Culture Night yang mana semua tradisi orang-orang Saudi Arabia kan. Contoh kita ambil contoh Palestin lah kat situ ada kan. Yang berlangsung dekat DSS Dewan Seri Saudana dekat Unit 10. So saya punya plan hari ni nak makan-makan je. Tak nak tengok apa pun. Tapi kita vlog ni kita jalan-jalan lah tengok dia orang buat apa. Apa semua tu. And then enjoy. So ni air daripada negara Egypt. So ini kita nak try dengan aim. So ni kita cuba dulu first time macam mana. Okay lah. Dia macam air delima tapi tawar sikit. Air delima lah. Macam air delima sikit lah. Air delima. Tak manis. Macam tertawa itu. Dia okay. Egypt the best. Extra dos. Dua. Bang, kita ni kita set eh. Kita jual set eh bang. Set. Kita ada nescafe satu. Okey. Lepas tu ni cincau. 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 Lepas tu yang ni semua limited lah dari luar negara memang. Okey. Nak extra dos gak? Satu dua je. Aduh. Janganlah tu. Di sini ya bang. Ini semua wheat bang. Wheat. Ini semua black market. Ini apa maksud dah? Ini sini bang. Saya sebenarnya kau orang sini bang. Allah. Hey bro. Alright, so ni kita ada nak masukkan sedikit interview lah dekat orang-orang yang kat sini. So kita interview salah seorang yang dah duduk daripada start ni, daripada mula event ni sampai sekarang. Sekarang pukul 8:30. Okay, kita interview bang. Tengok bang, siapa nama bang? Jay. Oh, Jay. Yang ni siapa nama bang? Aim. So singkat je nama dia. So saya nak tanya bang, ini event ni pasal apa bang? Event ni pasal lah kita mengenali culture-culture selain daripada Malaysia, international. International student. Abang, kalau saya nak tanya, kalau abang speak the one of the international punya language boleh abang? British. What are you doing? Japanese ah. Arigato gozaimasu. Tadaima. Itadakimasu. So agak barai lah kita punya interviewer ni. So kita move untuk next punya content. Bang, ni mana bang? Tengganu. Woi, Tengganu, jauh. Abang datang dengan keluarga. Keluarga. Ini kena duit. Bang, siapa kahwin ni? Apa sebab? Persembahan. Ha. Boleh kahwin ni bang? Oh, kena kahwin. Alright, so itu saja untuk event kali ni. Dia starting dia agak slow lah, tapi bila dah ada persembahan tu start sebit okey lah. Kita enjoy lah dia punya culture dia. Dia macam buat dancing untuk setiap negara macam Kazakhstan kan.
And then aku baru tahu dekat Kazakhstan ada boxer GGG, kalau siapa yang kenal GGG from Kazakhstan. So aku macam wow, aku baru tahu lah kan. So aku punya apa nama dia, can untuk kat culture night ni tak kesampaian sebab katanya ada nasi biryani, tapi bila aku pergi kat dia punya booth tu tak ada orang. Bukanlah tak ada orang, ada orang tapi dah habis kot. Aku tak tahu lah kan, sebab aku datang lepas maghrib. Event ni start petang, dalam 4 petang sampai pukul 11 kot. So aku kena balik awal dengan member aku sebab kita orang pun ada hal lain. So itu saja untuk vlog kali ni. See you in the next vlog. So bye bye.